Mapren, nah balik lagi, ini udah siang Mapren. Kita dari sini deh, ini halamannya ada juga nih. Dan nih kita udah punya ini baru. Ini pesan online. Berapa nih harganya? 40 ya? 40.000 Mapren. Cuman kemarin itu datangnya dia peot sih, agak ininya dia udah melonjong. Gitu jadinya. Jadi harus ditekan-tekan baru bisa muat ya, lagi. Iya, kira kecewa banget kan. Iya, tapi ini udah inilah. Nah, ini ya. udah simetris lah. Kan sesuaikan dengan. Iya, jadi dia tuh lonjong gitu, dia kayak telur. Okay. Nah, tapi lumayan lah. Udah bisa masak pakai itu lagi. Dia belum mandi. Olahraga tapi enggak mandi. Joroknya olahraga enggak mandi. Mentang-mentang udah mandi lah, kan aku masak. Udah mandi. Wes. Iya. Nah, ini Mapren, kita balik ke back to nature kita nih. Ini ciri khas Kis juga nih, tempe, tahu, buncis, terong. Nah, biasanya ada kentang, dan ini kita bersyukur juga ada sosis nih sekarang. Sosis ribuan. Tapi emang makanan kayak gini tuh paling enak sih sebenarnya, Mapren. Aku lebih suka makan kayak gini daripada makan-makan western. Sosok western nih, estetik kali Mapren. Ih, geli kali aku liatnya nih. Makanya Stone, udah lama kita gak bersua Stone. Udah lama aku tidak menaikimu Stone. Nah Mapren, kita makan. Setelah itu kita baru lanjutin aktivitas kita. Hari ini mau ke pantai gitu. Ntar kita lihat pantainya. Banyak yang rekomendasikan pantainya juga. Pantai Kelan. Nah jadi dia tuh pantainya katanya bisa lihat pesawat turun, landing. Pesawat landing, boarding. Landing, boarding iya kan? Landing, funding itu marketing. Itulah Mapren, pokoknya katanya di pantainya tuh kita bisa lihat pesawat naik turun gitu. Ya, jadi keren. Moga aja ntar kita dapat momennya. Yes. Nah, ini kita makan dulu, habis itu baru kita lanjutin perjalanan. Bersyukur terus enak. Nah, makan. Okay, Mapren, kita bakal berangkat ke pantai. Karena di Bali ini ternyata udah nggak ada di stokin ini plastik sama sekali. Kita jadi belanja dimanapun nggak pakai plastik lagi. Benar. Kita nggak mau harus bawa tote bag. Dan lupa dari kemarin harusnya kita bawa tote bag terus. Tentunya untung bisa disimpan-simpan. Iya, kemarin pas bawa juga sih kemarin tuh. Satu lagi dipakai untuk laundry. Iya. Dan lupa bawa air. Berangkat. Hihi. Pasangin. Ateti. Woi, Ateti. Oh. Kamu enggak. Enggak muat kalau enggak. Oh, kasar kali. Sakitnya rambutku kena tarik. Ayo. Ya udah, aku jalan kaki, kamu naik motor. Alah. Sehat. Jalan kaki aja. Nah, Mapren, jadi kita udah jalan nih. Kita mau ke arah Pantai Kelan, ya kan? Iya. Pantai Kelan. Dan itu pantainya ternyata bersebelahan dengan airport. Nah, jadi di Pantai Kelan itu ininya, apa namanya, view-nya itu kalian bisa lihat pesawat turun atau pesawat naik di sana. Jadi kemarin ada Mapren-Mapren yang rekomendasikan kita ke sana juga. Jadi dari tempat kita ini dekat GWK sekitar ya 7 kilo sih. Dekat aja 20-an menit, 15 menit, 20 menit gitu. Kondisi ininya lagi bagus juga nih. Kondisi langitnya nih. Ini jam-jam setengah 4. Hey sir, how are you today? Gak denger deh. Ini setengah 4, jadi kita ya nyantai-nyantai lah di sana, nanti lihat gimana pantainya, ngerasain view-view-nya. Dulu katanya ini sepi, tapi sekarang udah mulai rame, udah mulai macet kata si mas-mas yang dekat, yang tinggal di dekat di homestay kita. Ya udah, kita lanjutin dulu Mapren. Nah Mapren, dan di ujung itu jalannya bagus sekali sih ini. Dia nih di tempat tinggi, jadi di ujung tuh view-nya udah kayak kota dengan ada laut-lautnya. Keren kali sih. Ini penurunan tinggi gitu. Kita kalau lewat-lewat sini seneng kali sih emang. Bagus. Aduh, aku lupa pakai jaket lagi. Gimana nggak hitam gini. Ah, tuh view-nya tuh. Kelihatan nggak sih?
Sana itu udah ke arah Denpasar sana, ke arah kota. Wah, nikmatin aja sih perjalanan, tapi enak sih. Ya, langitnya lagi bagus sekali sih ini. Awannya keren kali. Nah, ini kita mau lewatin GWK nih, my friend. Nah, sebelah kanan ini ada GWK nih. Tapi lagi ditutup sementara untuk umum. Tuh. Nih, GWK. Tuh, semuanya ditutup yang besar-besar gitu. GWK itu apa? Garuda Wisnu Kencana. Tempat wisata ini juga budaya. Nah, suasananya enak sih, tapi kalau di Bali ini tentram, nyaman. Motor juga gak ugal-ugalan. Mobil juga enjoy. Daerah sini sih rame sih, udah mulai rame. Kalau kemarin di Kuta itu benar-benar masih sepi. Karena di dekat-dekat sini banyak pantai-pantai yang untuk orang surfing. Jadinya ya enak kan, orang bule-bule pada kesini surfing sore-sore di Padang-Padang, di Dreamland. Itu kemarin kita deket apa, Uluwatu. Ntar mau kapan-kapan mau ke Pantai Pandawa sama Jimbaran lagi. Udah kita nikmatin dulu ini. Kita lanjut lagi, my friend. My friend. Nah, ini kita udah nyampe di deket mau masuk pantainya nih. Ya, kayaknya mesti bayar nih, Ceng. Tuh, lurusan ini aja sih. Nah, ini ininya. Apa namanya tuh? Parkir masuknya sih. Kayaknya aku mesti bayar dulu. Motor 2000. Sini. Berapa, Mas? Mas, beli ya di sini. Bentar ya. Beli. Ini dia, Kelan Beach. Tada! Udah ya? Makasih ya. Nah, motor 2000, mobil 5000. Ini Kelan Beach. Banyak yang jual ikan juga sih katanya di sini ya. Kita belum lihat juga. Oh, itu ininya, banyak kapal-kapal nelayan. Airportnya tuh di kanan tuh, di sana. Iya, sini kayaknya apa? Ada labuhan. Oh, banyak banget. Penuh. Semuanya kapal nelayan di sini ya. Tuh. Nah. Yaudah, ini kita cari tempat parkir dulu deh, my friend. Habis itu baru kita nyari spot atau di ujung sana kita coba jalan dulu ya. Kan pakai motor gampang. Ini banyak yang jual-jual ikan. Nah, ini nih. Kayak warung-warung gitu. Iya. Tapi mata sunsetnya kayaknya dapat juga sih, di tenggelam di laut gitu. Kita coba jalan ke ujung dulu, my friend. Coba tahu pantainya di sana. Yuk. My friend. Nah, ini kita udah nyampe di depan pintu masuk pantai. Nah, Kelan Beach, Badung, Bali. Nah, tuh bandaranya di sana tuh, my friend. Kita bakalan coba jalan ke sana sampai ke ujung, kita mau lihat nanti. Jadi kalau pesawatnya naik, dia ke kanan sana dia nanti. Tinggi gitulah kalau pesawatnya datang dari sana tuh. Nah, kita langsung coba ini. Ini spesialnya dari Kelan Beach. Kita bisa lihat naik turunnya pesawat. Iya. Nah, itu di ujung itu tuh. Nampak enggak kalian? Di ujung tuh yang apa namanya? Landasan pesawatnya. Landing. Iya. Oh, dari sini juga nampak GWK tuh di ujung. Di ujung sana GWK. Yang tinggi sendiri. Pantainya banyak ini. Banyak jukung kalau bahasa Lampung. Kapal-kapal nelayan. Nah, ya udah kita lanjutin, kita lihat pesawat. Kita tunggu pesawatnya pokoknya. Nah, my friend. Jadi di sini bibir pantainya itu apa? Besar, jadi kita bisa main-main nyantai-nyantai dekat pasir-pasirnya itu. Sampai dekat lautannya. Kita mau coba ke ujung sana sih nanti. Mau lihat, moga ada pesawatnya turun lagi. Saya bisa lihat. Bagus sih.
lokasinya ini. Dia lagi buat story. Unik sih tapi pantainya ini, bisa dekat bandara gitu. Jadi kita bisa lihat pesawat naik turun. Belum pernah sih kami lihat kayak ginian. Terus ya di sini pantainya tuh kayaknya enggak kuat juga ombaknya. Jadi kita masih boleh berenang. Adem-adem lihat kayak gini. Badan sekali. Ada pesawat ya. Bisa nggak jalan? Oh kayaknya bisa loh jalan di pinggir-pinggir itu sampai ke ujung bandaranya itu. Ntar kita jalan ke situ ya. Nah tuh. Mereka lagi pada main bola, berenang, nyantai-nyantai. Rekomen sih tapi kalau kalian mau cari pantai-pantai yang unik-unik kayak gini, my friend. Keren-keren, yuk kita jalan ke sana yuk. Nah, my friend, di ujung ini ada pesawat yang lagi mau turun. Tapi masih jauh, kita lagi jalan ke arah situ. Dia kayak berhenti gitu di atas apa di atas udara gitu. No, tuh udah mulai deket. Baru sekalinya aku lihat kayak ginian nih, keren kali. No, tuh. Nampak enggak kalian sih dari kamera? Tuh. Wih, keren. Oh iya, di situ deh turunnya. Tapi ini kayaknya pesawatnya yang kecil deh. Masih ada baling-baling. Biasanya kan dia udah apa jet gitu ya. No tuh. Wow, keren. Kita tunggu lagi nanti pesawat yang lebih besar maupun. Kita terus jalan ke pinggir-pinggiran situ. Bisa sih itu ke pinggiran sana. Wih, suaranya. Wis. Tetap berkibar merah putih. Nah, yang biasanya kita lihat pesawat tuh kayak take off. Langsung kita cuma bisa duduk di dalam pesawat. Dari sini kita bisa lihat langsung nih. Pesawatnya take off. Soalnya landing. Ini ternyata sini banyak fotografer gitu yang foto-foto pesawat naik turun. Ini pantainya sih oke lah, walaupun ada sedikit-sedikit sampah, tapi nggak banyak-banyak kali sih. Jadi mereka tuh kayak tunggu-tunggu pesawat. Itu ada lagi mau turun tuh. Harusnya dari sini kita lihatnya. Yo, di sini siapa yang udah pernah naik pesawat? Ada yang belum pernah naik pesawat kah? Aduh, kita cari tempat yang bagus. Tunggu pesawat turun. Oh, pesawat itu baru mau turun tuh di sana. Ini dia kesini. Nah, oh airport. Mana ya pesawat, kirimin kami duit dong. Tuh, denger kah? Mana pesawatnya? Mana dia lama kali? Tidak lagi turun. Wow. Ternyata suara jet tuh kayak begitu, Mabret. Oh, cakep banget sih. Gile. Sama kayak dia gile. Nah, kita jalan ke situ harusnya biar nampak lebih dekat. Kita hari ini emang dekat. Lumayan jauh sih. Di situ kita hari ini misi kita pencarian pesawat turun. Ke situ. Tapi memang bisa jalan ke situ.
Keren, 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 keren. Aduh, tapi matahari backlight kalau ke situ. Nah, kita udah mulai beranjak jauh nih, my friend. Dan ternyata kan, itu kan di pinggiran nih, pinggiran. Sampai ke situ masih ini aja, sepinggul orang aja berarti. Enggak dalam berarti. Tuh, mereka sampai ke ujung-ujung di situ tuh berenang. Mancing deng itu. Oh, itu juga masih ada ini, ada batu-batuan di tengah-tengah. Dari mana mereka jalannya itu? Bisa ya? Nanti dikit lagi kita sampai ke ujung. Tapi belum ada lagi pesawat yang turun nih, my friend. Airnya jernih sih, tapi ini. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kalian nih. Kalian tahu nggak fungsi-fungsi batu-batu ini di pinggir laut? Nah, kalian tulis kolom. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya, my friend ya. Yang berhasil ketik angka 1, kalian akan mendapatkan mobil jika kalian berusaha keras untuk bekerja. Panas. Bentley. Nah, kita coba ke ujung nih. Ya. Itu ada pesawat turun lagi, my friend, 1. Kita belum sampai ujung. Ini kita lihat ibu-ibu nih kayak lagi nyari kerang ya. Halo, Bu. Ya. Lagi nyari apa? Ini pakai sop. Sop? Ya. Kerang ya? Ya. Oh. Enak. Sop. Coba lihat, Bu. Oh. Oh, apa itu namanya nih, Bu? Bahasa Balinya tritip, enak di pakai sop. Dimasukin ke sop gitu? Ya, atau sayur Jepang. Oh. Ini apa namanya? Pokoknya enak lah, pokoknya, Bu, ya. Ini aja, tapi saya nyuci dulu dengan air. Oh, dibersihin dulu gitu ya? Iya, dulu, supaya jangan isi gini-gininya nanti. Oh. Enak. Oh. Iya. Iya, enak. Semua banyak dalamnya nih, Bu? Iya. Ya. Oh. Enggak, maksudnya di sininya banyak nih berarti? Iya, gini apa namanya ini yang belum dicari ini. Oh. Yang gini. Oh, di sana baru ya, besar-besar. Ini sudah mau airnya gini, mau pulang sudah tadi jam 1 sini. Oh, udah lama ibu nyarinya berarti. Iya, ini enak. Mau? Ah? Mau? Apa ini? Nggak ngerti cara masaknya tapi. Tahu sayur Jepang itu yang bundar itu sayurnya itu sayur Jepang yang bulat hijau itu. Baby Kailan ya, bukan? Ya apa aja pokoknya di sini ada campur ini, ini aja bisa juga pakai sup. Dia kayak kerang berarti modelnya. Oh, itu dah sama. Sama ya. Tapi ya bagusan ini. Oh gitu. Iya. Oh, ini di dalamnya ya ibu hancurin gitu iya, ya. Iya, dah hancur ini. Emang itu dagingnya ya? Iya. Rupanya di sini daging. Iya. Itu dia tuh. Ini mau kerang. Tapi mahal ini nyari sulitnya tangannya. Sebotol aqua itu 60. Oh, ini daging ini. Iya, tapi banyak itu pakai. Ini banyak ibu dapat. Ini kalau gini bisa berapa botol, Bu? Kira-kira? 3. 3 botol. Iyalah, enak. Iya, kerang-kerang gitu ya. Iya. Kita enggak tahu nih kiranya udah enggak ada fungsinya, mati. Iya, ada. Ternyata ini ada bisa diambil isi dalamnya. Iya. Ini dia nih. Ini masih hidup tapi, Bu, sebenarnya. Iya, nanti kalau sudah dipukulin gini enggak, nanti sudah. Iya, cuci dulu nanti sini. Cara ambilnya gitu aja ya, misalnya dihancurin gitu ya. Iya, enggak hancurin pakai. Iya. Cangkangnya dihancurin baru diambil isi dalamnya ya. Kulitnya gitu. Kulitnya ya, iya, benar. Dengan ibu siapa nih, Bu? Wayan Suparti. Oh, Bu Wayan. Mau ini. Enak. Bentar, nanya dia, Bu, dia mau atau enggak? Dia yang pandai masak. Sop nanti ibu cuciin, ada botol aqua. Oh. Terus cuci dulu bersih di sini.
nanti tinggal dimasak di rumah, gitu ya. Tinggal dimasak, enak. Sup pakai kuahnya itu loh. Kan seperti kalau kepiting kan kita apa kalau dak cocok kan jong. Anu, ini kan dak ini tritip namanya. Tritip, bahasa ya. Balinya. Keren juga nih, my friend. Kalian orang Bali pernah makan nggak nih tritip? Jadi dia lengket-lengket di dinding-dinding gini. Apa di batu-batuan batu gini? Udah tumbuh ini. Iya, tuh kayak batu, ibu batu. Nih. Luar biasa. Kita yang kita pun nggak tahu sebenarnya ini masih bisa. Nah dia kayak gini nih. Ini udah habis kan? Keren. Aku baru tahu juga nih. Tuh tritip namanya. Ibunya lagi nyari. Oh, dia memang di batuan gini semua ya, Bu ya? Iya, itu tak sudah dari dulu orang yang ini. Iya. Tritip. Bahasa Balinya tritip. Tritip ya. Kalau keran lain. Beda lagi. Iya. Kita lanjutin lagi. Nah, my friend, aku lagi di atas bukit dan dia nggak bisa naik. Banyak gaya dia terus nanya aku gimana cara naik. Kami lagi berantem, kami lagi jauh-jauhan. Gimana cara naiknya? Ini lewat yang segitiga batu-batu ini. Gak apa-apa lah, kan aku rekam. Gak berani dia, my friend. Oh. anak-anak. Ya, kita lagi tinggi, my friend. Soalnya ini airportnya di sini nih. Lagi nunggu dia landing sama take off. Cuman cuma sampai situ dia, maafin. Padahal dia bisa jalan di pinggir-pinggir gini. Ini hampir sampai ujungnya, ujungnya di sana. Tapi belum ada pesawat lagi. Baru sekali ini aku ngerasain di samping airport. Keren juga dah. Cuacanya juga lagi bagus. Kita mau coba jalan ke sana lagi. Kita tinggal ini. Nah, my friend. Oh, kita udah jauh jalan nih, kita di ujung situ. Tapi si Cece nunggu di sana nih. Susah dia jalan katanya. Nah, ini udah mulai-mulai mau mendung kayaknya. Dan buat kalian yang penasaran, aku juga penasaran sih, ada apa di ujung airport. Dia sampai ke ujung situ. Kita mau cobain lihat. Nah, ini landasan pesawatnya udah hampir sampai ujung. Tapi nggak ada pesawat lagi. Tuh. Yuk kita telusuri dulu, my friend, sebelum malam. Biar kita bisa tidur nyenyak. Ada apakah di ujung airport? Di ujung landasan sih, yang tepatnya. Cuma di Bali nih aku bisa liatin ujung airport. Apakah ada pak penjaga? Cobain dulu, my friend. Let's go. Nah, my friend, we made it. Dan ini adalah ujung airportnya, my friend, ujung landasan. Dan ini nggak besi lagi, ini udah kayu. Oh, kita sampai ke sana tuh, kita naikkan ya. Kelihatan nggak? Tapi belum ada pesawat sih yang turun. Dan di sini udah nggak ada pasir lagi. Langsung bebatuan ini. Yang apa namanya? Mencegah ombak, pemecah ombak. Tuh. Sunsetnya di sana. Dan dulu pernah kejadian yang pesawat gagal landing tuh kayak sekitar sini deh berarti ya. Ini udah nggak ada orang di sini. Dan di sana tuh ada abang-abang lagi mancing. Dan semoga deh bentar lagi ada pesawat turun, my friend, kita bisa lihat dari dekat. Ini kayaknya udah jam-jam 5-an sih. Nah, ini ujungnya. Akhirnya kita berhasil, my friend, melihat ujung airport. No. Ada kayak bangunan di bendera-bendera Kroasia. Ada pura. Tuh, sana dia. Ngurah Rai. Terobati rasa penasaran, my friend.
kita muter sedikit ke situ ya. Kita lihat di sebelah sana mobil. Nah, di itu ada pesawat yang lagi mau terbang. Tuh, lagi belok. Bisa nggak kita ke situ dekat-dekat gitu ya? Dari sini deh kayaknya mau plan. Dia mau belok dulu tuh. No, tuh dia mau plan. Pesawat nih. Tunggu pesawat. Jangan pergi dulu. Hati. Oh, itu ada pesawat mau turun di sana. Yes, pas. Berarti dia enggak. Oh, dia ngantri pesawat ini berarti, my friend. Ngantri pesawat ini mau turun, dia kayak baru lewat deh. Nah, ini nih. Ding 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 ding. Tenene. Tenene. Tenet. Kita lihat pas di ininya ya. Ding 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 ding. Tuh, terdengar suara pesawat yang sama, friend. Yang ini lagi ngantri, yang itu mau turun. Eh, best best best. Lucky one. No. Gimana, friend? Serasa kayak mau ditabrak kita. Wow. Ah, keren 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 keren. Yang itu lagi ngantri. Ada lagi kah? No, tuh. Ah, akhirnya kita bisa melihat pesawat landing dengan langsung. Tanpa di dalam pesawatnya, my friend. Nah, tuh. Menakjubkan. Tuh, dia udah mulai jalan. Ternyata ini yang di ujung-ujung airport, my friend. Dan ini masih dari kayu pagarnya. Nih. Mungkin biar gampang kali gua dibuka-buka. Ini udah mulai jalan dia. Dadah pesawat, selamat sampai tujuan. Tujuan ntar langsung tiba-tiba turbonya keluar tuh, mak. Yang biasa kita dari dalam pesawat lihat suaranya itu kan besar kali kan. Ini kita lihat langsung dari luar. Tuh. Tuh dia berangkat. Position take off. Nah, itu biasanya dalam pesawat tuh kayak gitu dia ngomong. Suruh pakai safety belt semuanya. Let's go. Wih. Belum naik-naik, my friend. Jauh dia. Ya, jauh dia, my friend. Nah, itu baru naik. Nah, keren, keren. Oh, ada satu lagi pesawat ini paling mantap nih. Kita lihat ke dekat-dekat sana lagi. My friend. Wah, ini ada satu lagi nih. Apa walaupun backlight tapi ini rasa penasaran yang amat teramat nih. Woo! Keren keren. Wow. Nice nice nice. Nice nice nice. Very very nice, very nice. I'm impressive. Wah, coba Cece tadi ikut. Keren. Ini dah ujungnya, my friend. Luar biasa. Oke, kita tunggu satu lagi dan kita balik ke Cece.
karena ini juga udah mau sore. Nah, ini satu lagi, my friend. Nice, 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 nice. Wah, gile, pengalaman super sih ini, bisa lihat pesawat kayak gini, my friend. Ini baru sekali, makanya excited kali sih. Ya udah, karena biar enggak itu sampai airnya tuh terpercik-percik gitu. Oh, ombak apa? Angin deng. Ini mataharinya juga udah mau turun, ntar di situ sunsetnya. Yo wes, my friend, kita balik. Kita udah tahu gimana rasanya pesawatnya turun. Yang kitanya enggak di dari dalam pesawat. Ada lagi nggak ya? Candu, candu liatnya, my friend. Yaudah, kita balik ke arah CC lagi, my friend, yuk. Hai, kepiting. Mati tuh. Dia temanin aku di sini dari tadi aku nungguin Koko. Nah, teman. Apa? Nungguin kau di sini. Dia teman aku tadi tuh. Jahatnya. Ih, baunya. Ya. Jadinya di situ kita enggak bisa lewat lagi, my friend, gara-gara Koko tuh lama. Udah, tadi bisa ya? Bisa. Oh, tadi dari sini ya? Iya. Airnya udah mulai pasang. Nah, kita balik lagi, my friend. Yuk. Jadinya lewat di sini, my friend. Ya. Tuh, balik ke ujung. Nih. Sian dia, nunggu lama. Ya udah. Kita berangkat dulu balik, my friend. Tuh. Langit udah mulai senja. Sunset sudah memanggil. Yes. Ya. My friend. So funny. Ah, udah nyampe kita, my friend. Yes. Balik ke tempat yang bendera. Yang bendera kita. Iya. Ah. Udah mulai senja. Tuh. Nice one. Nice view. Ya udah, ini kita mau istirahat. Lumayan jauh juga ternyata kita jalannya. Iya, yes, Koko, aku nunggu sih tadi. Ya udah, my friend. Sekianlah perjalanan kita, tapi bagus sih. Pertama kalinya aku lihat pesawat turun secara langsung. Jadi kalau mau friend ke Bali, boleh nih mampir ke Kelan. Iya, Pantai Kelan. Keren. Bagus sih, tapi sunsetnya juga sebenarnya dapat, tapi ini lagi mendung ya nggak dapat. Iya, tapi warnanya juga bagus. Rambutku kayak singa. Ya udah. Oke, my friend, kita mau balik lagi. See you next video ya, my friend. Bye. Dadah.